Pengalaman melewati masa kehamilan berbeda untuk setiap pasangan. Selain kebahagiaan dan kegembiraan, hadirnya seorang bayi juga dapat menimbulkan stres fisik, finansial, dan emosional. Meskipun pertengkaran adalah hal biasa pada pasangan, terutama bagi rumah tangga baru, Anda harus tahu bahwa perselisihan atau pertengkaran saat hamil bisa berbahaya bagi bayi Anda. Mulai dari otaknya hingga sistem kekebalan tubuhnya. Sebelum melanjutkan dampak apa saja yang mungkin bisa diderita oleh bayi, silahkan di-subscribe channel ini dan juga di-share ke pasangan atau calon Anda agar saling memahami sehingga meminimalkan pertengkaran yang tidak diinginkan terjadi. Dampak yang pertama adalah perkembangan otaknya terbatas. Kemarahan pada saat hamil tidak hanya menghambat perkembangan otak dan mempengaruhi IQ bayi, tetapi juga kemampuannya mengelola emosi di kemudian hari. Bayi yang terpapar stres tingkat tinggi selama kehamilan rentan terhadap kecemasan dan memiliki amigdala yang lebih besar. Amigdala adalah bagian kecil otak yang bertanggung jawab untuk mengatur respon terhadap rangsangan yang menakutkan. Nomor 2, cacat fisik. Pertengkaran fisik dapat membahayakan, dan yang paling parah adalah meninggal dalam kandungan. Kekerasan fisik selama kehamilan dapat menyebabkan berat badan saat lahir rendah, cedera fisik, dan pendarahan. Nomor 3, sistem kekebalan tubuhnya terganggu. Peningkatan stres selama atau setelah berkelahi juga dapat menekan sistem kekebalan anak, yang menyebabkan penyakit dan masalah kesehatan di masa depannya. Nomor 4, perkembangan fisiologis dan biologis. Kemarahan dapat meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, termasuk adrenalin dan epinefrin kita, yang berkontribusi pada meningkatnya ketegangan dan menyebabkan pembuluh darah menyempit. Hal ini menyebabkan berkurangnya oksigen ke rahim yang mengganggu pasokan darah janin. Selain itu, juga menyebabkan mah, asma, tekanan darah tinggi, masalah jantung, sakit kepala, gangguan kulit, dan masalah pencernaan. Apapun yang menjadi penyebab pertengkaran, sebaiknya dihindari karena akan sangat merugikan anak sendiri, baik langsung atau tidak langsung. Penyebab yang umum pertengkaran antara lain sifat yang egois, masalah keuangan, dan hal yang kecil saat memberi nama bayinya.